Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurruh fa wa ayyidna ratalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah iman, anugerah Islam, anugerah ihsan, anugerah sehat wal afiat sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya perintah puasa pada bulan suci Ramadan. Tak terasa bahwa pada saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita ilmukan tentang Ramadan agar sempurnalah ibadah puasa yang kita laksanakan selama pada bulan suci Ramadan. Saudara yang saya muliakan, penting bagi kita untuk memahami secara epistemologis pengertian esensi dari puasa Ramadan. Banyak penjelasan ulama tentang pengertian mafhum epistemologis dari puasa Ramadan itu sendiri. Secara etimologi misalnya, as-saum mutlaqul imsak, yang namanya puasa itu adalah semata-mata kita menahan. Imsak itu adalah menahan, menahan bicara, ya, menahan diri dari segala hal. Itu makna etimologis daripada puasa. Qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam, makna imsak terobsesi dari firman Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Sayyidatina Maryam. Inni nadattu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Di sini kata sawma bimakna ay nadartu imsakan anil kalam. Mana sawm di sini adalah imsak, menahan diri untuk tidak berbicara. Itu makna etimologi dari as-sawm. Sedangkan secara syar'an, secara terminologi, perspektif ahli-ahli syariah, as-sawmu huwa al-imsaku an jami'il mubtirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin. Bahwa yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, tentu membatalkan puasa. Di sini bisa dibaca minal mufattirat, bisa juga dibaca minal mubtirat. Kapan saatnya kita menahan diri? Min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat-niat spesifik tertentu. Artinya bahwa puasa secara syarak menjauhkan diri dari hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat-niat yang khusus pada saat melaksanakan puasa Ramadan. Bersumber secara normatif dari firman Allah Subhanahu wa taala, al-aslu fihi qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang populer di saat perintah ibadah puasa Ramadan selalu dibaca. Tapi inilah referensi pokok terhadap kewajiban pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saudara yang saya muliakan, waktu fardhi, kapan puasa Ramadan itu diwajibkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
furida fi sanati tsaniyati min al-hijrati fi syahri Sya'ban. Waqad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin kullaha nawaqis ay tis'atan wa 20 yawman illa wahidan fakamilun. Difardukan, diwajibkan puasa Ramadan itu pada tahun kedua setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah puasa sebanyak 9 kali Ramadan. Semua yang 9 itu kulluha kullaha nawaqis. Semuanya tidak sampai sempurna bilangan Ramadan selama ya 9 Ramadan itu. Ayat maksudnya Rasulullah puasa sebanyak 9 Ramadan sebanyak 29 hari. Kecuali satu Ramadan Rasulullah SAW puasa 30 hari selama Ramadan itu. Ramadan, kenapa begitu spesifik Ramadan? Huwa syahrus tasi'u min asyhuril arabiyyah. Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wa huwa afdalus syuhur. Ramadan adalah bulan yang paling afdal. Wa sumiya Ramadhana. Kenapa disebut dengan Ramadan? Kila, ada yang berpendapat, li'annahu indama wada'al arabu asma' asyhuri wa faqa hadha asyhuru syiddatal harri fasammahu Ramadhana min ramdha' ay syiddatil harri, syiddatil harri. Ada yang berpendapat bahwa kenapa disebut Ramadan? Karena di saat orang-orang Arab menamakan nama-nama bulannya pas bertepatan di saat menamakan bulan itu pada musim panas, maka disebutlah, diberikan nama dengan nama Ramadan, karena memang diambil dari kata ramdha yang maknanya adalah sangat panas. Waqila, ada yang berpendapat bahwa li'annahu yurmidu dzunuba ay yahriquha, disebut Ramadan karena bisa membakar noda dan dosa bagi siapapun yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadhan. Saudara yang saya muliakan, fadilatus shaum secara aksiologis, manfaat dan fungsi faedah puasa itu, al-ayatu wal-ahadithu kathiratun fidzalika. Ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi banyak sekali menjelaskan tentang itu. Wa minha qauluhu ta'ala, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, kulu wa syurabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Ini tentang fadilah puasa. Firman Allah SWT yang lain, wassa'imina wassa'imat walhafidhina furujahum walhafidhat wadzakirina allaha kathira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah menyebut kata wassa'imina wassa'imat, berikan gambaran tentang orang yang berpuasa. Allah persiapkan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Wa fil hadis al-qudsi anillah ta'ala annahu qala, penjelasan fadilah Ramadan, fadilah puasa dari hadis kursi dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin illa as-siyama fa huwa li wa ana ajzibi. Setiap masing-masing kebaikan bi asyri amsalha dibalas dengan 10 balasan semisalnya, sampai balasan dari 1 ke 10 sampai ke ya 700 dhi'fin, 900 lipat ganda pahalanya, kecuali puasa. Fahuwali, pahala puasa untukku dan saya yang akan membalas balasan orang yang melaksanakan puasa. Itu firman Allah di dalam hadis qudsi. Wa fil hadis, dalam penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah, siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan
dari api neraka perjalanan 100 tahun. Ini hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Wafil hadis ya ayatan, Rasulullah SAW juga menjelaskan fadilah puasa itu, lisa'imi farhatani, bagi puasa dua kebahagiaan, dua kesenangan. Iza aftara fariha, jika dia berbuka, dia senang. Wa iza laqiya Allah fariha bisawmihi, apabila nanti kelak berjumpa dengan Allah SWT, dia senang dan bahagia berkat puasa yang dia laksanakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wafil hadisi kadzalik, dalam hadis juga dijelaskan, shomtus shaimi tasbihun, diamnya orang yang berpuasa dihitung seperti bertasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa terhitung ibadah. Wa du'auhu mustajabun, doanya orang yang berpuasa adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, ya, amal ibadah yang dilaksanakan selama dia berpuasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus halaman 2. Hadis lain bicara juga, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu menjadi perisai, menjadi benteng, bahkan menjadi penghalang, bahkan menjadi filter penjaga dari api neraka. Saudara-saudara, itulah faedah-faedah puasa yang Allah syariatkan kepada kita. Ramadan menyapa kita. Mari kita isi Ramadan dengan memperbanyak amaliah-amaliah Ramadan, amaliah-amaliah keagamaan, agar kita menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah SWT menjadi orang yang muttaqun, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi Ramadan dengan penuh ibadah, dengan tadarus Al-Qur'an, salat tarawih berjamaah, i'tikaf, silaturahim, dan melaksanakan segala hal-hal yang menyebabkan Allah redha dalam apa yang kita lakukan selama Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan dan kita mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.